Zahra, malam-malam bangun tengkurep, nggak mau bobok lagi. Jam 10 loh ini, nak. Oh, kekenyangan ASI padahal. Kan mulai capek, tengkurep sendiri. Ngeluh-ngeluh sih, mana hidungnya. Sayang, sayang, Zahra, nak, ada bunda, nak. Ada bunda, nak. Hidungnya mancung loh, nak. Belum ada kelopak matanya. Masa kayak orang Cina ini, Zahra ini bunda keturunan Japan, alias Jawa Balikpapan. Zahra, lucu sekali kalau dari belakang. Udah nggak muat bajunya. Wih, kentut. Kebiasaan saya tuh kalau si Zahra bangun malam kayak gini atau tengah-tengah malam itu, yang saya lakukan pertama itu saya cek pempesnya bunda, siapa tahu pempesnya penuh pipis atau dia lagi ee. Nah itu harus diganti, itu bisa juga menimbulkan dia kurang nyaman bunda. Nah kedua, kita balurin perutnya dengan minyak telon, perutnya, telapak kakinya, sama ganti bajunya bunda. Siapa tahu babynya lagi kepanasan atau gerah gitu. Nah, begini bunda agar dia tetap hangat. Ubun-ubunnya juga ya bunda ya. Ubun-ubun boleh. Telinganya kanan kiri. Enak ya. Oh iya bunda, punggungnya juga ya. Punggungnya juga, aduh. Aduh, kentut. Nah, ini bunda. Ini aja bunda, apa nih? Yang seksi nih loh bunda. Kaos kutang. Tada, Zahra udah ganti baju. Nah bunda, sekali lagi saya ingatkan ya, kalau si baby itu tengah malam bangun, yang pertama kita cek itu pempesnya, siapa tahu dia penuh dengan pipis atau dia lagi pup ya bunda, kita ganti, kan gak nyaman tuh bunda. Kedua, kita olesin perutnya dengan minyak telon bagian perut sama bagian punggung. Nah kedua, kita olesin di telapak kaki, di kuping, telinga kanan, telinga kiri juga bisa, sama di ubun-ubun. Nah, jangan lupa susuin juga bunda biar dia kenyang, biar tidak rewel lagi, biar tidurnya nyenyak. Nah, selamat malam bunda-bunda. Zahra mau bobok, sekian. Salam hangat dari Zahra bunda-bunda di luar sana. Jangan lupa like dan share. Dadah bunda, semoga mimpi indah. Assalamualaikum.